Bapak. Oh, nganan. Lurus ini terjadi karena supirnya ngantuk sehingga harusnya terus ini. Yang belakang juga bapak. Yang belakang. Mana yang belakang? Mana Pak Endro-nya? Ini kada. Monggo Pak, lawa Pak. Lawa Hendro. Hendro liwat. Awas Hendro. Awas, minggir Pak Hendro. Awas Hendro. Awas Hendro. Ayo kon, kene kon. Wo. Wei. Angel tuturane ana wong angkat-angkat ya koper difoto. Angel tuturane iku gak duwe sopan niku. Wong apa-apa wae ditulungi. Tulung ana ta difotoi dadi. Tulung ana Pak Lek. Ndak remar ya. Apa Bu iku Bu buat makan ternak? Oh. Nggih. Ureng-ureng gunung. Nggih, hati-hati, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah daerah di SD-nya Pak Yanto. Daerah Arjasa SD Darsono 4, tapi lebih dikenal dengan SD Gumitir. Nah, ini begitu indahnya alamnya. Ini di atas di SD. Dari SD ini kita ngambilnya. Dan Pak Yanto nggak mau dipindah kemana-mana karena indahnya alam sekitar SD-nya. Seperti pemandangan Basuki Abdullah. Seperti pemandangan di lukisan. Basuki Abdullah di lukisan Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Gitu. Cuman kalau ke sini jangan naik mobil, nggak bisa mobil. Lebih bagus pakai trail. Pakai trail enak. Tapi pakai matic juga nyampe bisa. Kita. Boncengan malah. Boncengan. Cuma tas ke portas. Tas portas itu mobil. Terus mana ya, Bu? Terima kasih. Wah, ini ada SD-nya. Nah, kalau kita muter terus, ini adalah SD Pak Yanto. Nah SD Darsono 4 atau dikenal dengan SD Gumitir. Nah, yang itu adalah Bapak Sony nongkrong-nongkrong itu. Ya. Dia adalah pelukis bugil. Itu pemandangan ya pemandangan. Sehingga Pak Yanto mau dipindah dijadikan kepala sekolah pun enggak mau, lebih baik di sini. Pakai helm, Pak, dari terjun payung. Iya, para layang, Pak. Nah, itu adalah. Nah, ini dia. SD dan suasana. Jangan mamu-mamu. Ini rekaman, Bos. Nah, itu Pak Yanto yang enggak mau dipindah kemana-mana karena keindahan alamnya. Dan perkasa. Iya. Perkasa. Karena keindahan alam. Nah, SD Darsono 4, Jalan Damarwulan nomor 59, Dusun Gumitir, Desa Darsono. Ini makanya dikenal dengan SD Gumitir di negeri di atas awan. Di negeri atas awan. Perkampungan masih jauh di bawah. Oke, kita istirahat karena lumayan capek. Saya jalan dari Jember. Jauh.